Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah perancangan percobaan, kita akan membahas tentang penentuan jumlah ulangan dan ukuran plot. Nah, sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ulangan ini berperan ya di dalam menentukan keakuratan dan ketepatan dalam analisis data. Nah, ukuran percobaan ini seringkali dibatasi oleh faktor selain statistik. Jadi kalau kita berbicara tentang berapa sih ukuran percobaan, nah biasanya ya kita harus melihat dulu kondisi di lapangan, nah, baru kemudian kita atur, kita rancang bagaimana perlakuan ditempatkan pada lingkungan tersebut, ya, dan tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan statistika. Jadi fisik, non fisik berupa statistika ini harus dikombinasikan. Teknik percobaan yang baik adalah yang dapat memperkirakan tingkat presisi yang akan dicapai dan menyajikan informasi ini sebagai bagian dari proposal percobaan. Jadi, kita jangan hanya sekedar menyampaikan bahwa ini adalah percobaan saja, namun juga kita harus bisa memprediksi atau memperkirakan tingkat presisi yang akan dicapai. Maksudnya, oh iya, tujuannya seperti ini, dengan error sekian, dengan ketingkat keberhasilan sekian persen. Nah, ini harus disediakan oleh teknik percobaan yang baik. Nah, ulangan ini juga dibutuhkan untuk memperkirakan rata-rata. Ya, jadi memperkirakan rata-rata ini adalah ketika kita banyak melakukan suatu pengukuran, ya. Nah, sebenarnya angka yang dituju yang masih bisa dikategorikan sebagai rata-rata ini adalah data berapa, minusnya berapa, kelebihannya berapa. Pada populasi tunggal diperlukan untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk memenuhi tingkat ketelitian. Ini ada suatu rumus. Ingat ya, uji t ini biasanya untuk ya biasanya digunakan untuk menguji beda rata-rata. Nah, di sini ada rumus t sama dengan y bar dikurangi mu 0. Y bar ini adalah rata-rata yang terukur, yang kita ukur. Kemudian mu nolnya adalah rata-rata yang dianggap sebagai patokannya, ya. Jadi ini adalah simpangan dari data yang kita rata-rata data yang kita ukur terhadap yang kita anggap sebagai itu benar, ya. Jadi y bar dikurangi mu 0 dibagi dengan akar varians per r. Nah, ini akar varians per r ini adalah disebut dengan standar error. S kuadrat adalah varians. Ya. Jadi susun ulang persamaan. Ya, ini adalah keterangannya, r adalah jumlah ulangan, t nilai kritis t student dengan df atau db atau derajat bebas dengan R-nya kurang 1, dan D adalah batas selang kepercayaan. Nah, ini susun ulangnya seperti ini. Ya. Jadi, R harus lebih besar sama dengan T student kuadrat dikali dengan nilai varians dibagi dengan batas selang kepercayaan kuadrat. Jadi ini R ini adalah jumlah ulangan minimum
yang harus terpenuhi ketika kita mau melakukan suatu penelitian percobaan yang penentuannya berdasarkan statistik. Contoh, ada suatu uji pendahuluan. Ini menggunakan sampel 5 ulangan, mempunyai standar deviasinya 3,4 unit. Ya, artinya ini adalah 5 ulangan, ya. Sampelnya 5 ulangan dengan standar deviasi 3,4 unit. Penelitian akan dilakukan untuk menduga rata-rata di dalam 2 unit rata-rata yang sebenarnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya kalau 95% ini, ya, errornya 5%. Ya. Nah, ini ada rumusan. X bar plus minus 2. Artinya 2 ini adalah standar error. Yang tadi rumusnya, saya kembali lagi. Nah, ini nih, standar error ini. Ya. Jadi rata-ratanya plus minus 2. Artinya 95% itu harus pada posisi rentang plus minus 2. Permasalahannya adalah kita perlu tahu berapa banyak ulangan untuk menghitung derajat bebas dari penelitian percobaan ini. Nah, untuk menghitung derajat bebas agar memenuhi kriteria, itu ada 3 cara. Yang pertama, memilih. Ya. Jadi kita pilih derajat bebasnya. Kemudian kita cek. Yang kedua, memasangkan. Jadi dipasang-pasang, oh kalau seperti ini, oh seperti ini DB-nya, dan seterusnya. Dan ketiga, menyesuaikan. Kalau menyesuaikan itu dilihat, oh ini DB-nya harus sekian. Nah, dengan cara yang seperti ini, maka kita bisa menentukan banyaknya ulangan. Ya, kita contoh perhitungan. Diketahui tadi, ya, standar deviasi S, ya. S itu standar deviasi. Kalau S kuadrat itu adalah nilai varians. Varians adalah standar deviasi kuadrat. Standar deviasinya 3,4. D-nya, ini selang kepercayaannya adalah 2. Ya. Nah, kemudian selang kepercayaan untuk kebenaran, ya, 95%. Artinya errornya di sini adalah 0,05. Ya, jadi ini adalah selang kepercayaan. Nah, berapa ulangan yang bisa memenuhi kriteria nilai varian yang sudah di nilai standar deviasi yang sudah diperolehnya 3,4 dengan selang kepercayaan 95%, ya, artinya ini error 0,05 dengan plus minusnya 2. Nah, tadi kan ada 3, memilih, mencocokkan, menyesuaikan. Kita raba-raba dulu, kalau R-nya 5 bagaimana? Ya, kalau milih ulangan itu kan 2, 3, 4, 5. Nih, perkiraan 5. Nah, kemudian cek di tabel T. Ya, cek di tabel T. Untuk tabel T, ya, perintah di Excel adalah TINV 0,05. Ini mengacu kepada selang kepercayaan 95% benar. Artinya, yang dimasukkan ke dalam TINV ini adalah errornya, pada error 5%. 5% itu kan itu 100 dikurangi 95 sama dengan 5%. Jadi 0,05 dengan DB-nya 4. Nah, ini R-nya 5 berarti DB-nya 4. Nah, hasilnya adalah 2,78. Ya, ingat pada Excel ini uji T-nya adalah uji T dua arah, ya. Uji T dua arah. Jadi ini 2,78. Nah, kemudian masukkan R, ya, lebih besar sama dengan 2,78 kuadrat dikali 3,4 kuadrat dibagi
2 kuadrat. Ini dari mana? Nah, ini dari rumus ini. Nah, ini. Kita masukkan R ini ya, T kuadratnya, varian kuadrat S kuadratnya jadi varian, kemudian ini adalah derajat jarak selang kepercayaannya. Nah, ini hasilnya adalah 22,3. Kita lihat. Ini R hitung. Ya. Kalau seandainya kita mengisi 5, maka R-nya 23. R hitungnya adalah 12,4. Sedangkan di sini R harus lebih besar dari ini. Ya. Nah. Jadi kalau 5 berarti tidak cocok, karena kalau 5 hasilnya masih 23. 23 itu adalah masih kurang. Ya. Artinya ini R hitung ini ya harus lebih besar sama dengan ya. R ini harus lebih besar daripada nilai hitung ini. Ya, kalau seandainya R-nya dimasukkan 5. Nah, sekarang kalau seandainya kita masukkan R-nya 14. Ya. Kalau 14 maka ini sudah cocok. Sehingga dari kasus ini R yang cocok adalah ulangannya 14. Ya, ulangannya harus 14. Nah, saya membuat ya persamaan seperti ini. Jadi ini adalah rumus dugaannya. Diketahui standar deviasinya adalah 3,4, selang kepercayaannya 2, kemudian nilai T student pada ulangan yang akan diduga, ini ulangannya 5, maksudnya ya ini ulangan yang akan diduga. Nah, kemudian ini nilai ulangan minimal. Nah, karena ini 5 ya. Ini 22,3, maka kita tolak. Ya, karena ini terlalu besar. Ya. Jadi R-nya ya, R-nya masih lebih besar dari yang kita harapkan. Oke ya. Nah, ini saya panggil dulu latihan. Kita panggil nilai rumus duganya, ya, rumus duga. Nah, ini langsung diaplikasikan saja, ya. Misalnya ini tadi rumus ya. Ini ulangan yang akan diduga. Ya, ulangan yang akan diduga. Kalau kita masukkan angka 5, ya maka di sini 22,3. Nah, sekarang kita coba angka 7. Hasilnya berapa? Nah, 17,3 masih ini. 7 dengan 17 masih kurang sinkron. Nah, sekarang 14. Oke, 10 aja dulu. 10 ya. Ini masih lebih kecil dari sini. Ya. Jadi lebih besar sama dengan. Oke, kita naikkan lagi menjadi 13. 13,7. Ini ya, 13,0, 13 ini masih lebih kecil. Yang diinginkan ini R lebih besar sama dengan nilai R minimal. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masukkan lagi di sini 14. Nah, ternyata 14 sudah lebih besar dari nilai yang T
tercantum. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai R ini nilainya harus lebih besar daripada yang hasilnya. Harus R ini harus lebih besar dari ini. Ya, jadi ini idealnya adalah 14. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ya. Jadi ini adalah rumusnya. Rumusnya bagaimana? Nih, rumusnya sudah dicantumkan di sini. Nah, ini rumusnya, ya. Ini rumusnya untuk menentukan berapa minimum ulangan yang harus terpenuhi. Nanti ini ada di share, ya. Kita kembali lagi ke presentasi. Ya. Nah, ini. Nah, di sini kita juga mencoba untuk mendeteksi perbedaan dua rata-rata. Tadi kan hanya selang kepercayaan dari satu nilai rata-rata. Nah, kalau sekarang dua nilai rata-rata. Kalau ada dua nilai rata-rata, di sini ada rumusnya adalah R lebih besar sama dengan dari 2 kali T1 tambah T2 kuadrat, dikuadratkan, ya. Kemudian dikali dengan varians, dibagi dengan interval, ya, perbedaan yang diperlukan untuk mendeteksi, ya. Nah, di sini ada T1, T pada tingkat beda uji. T2 sama dengan T pada 2 kali 1 kurang P. 1 kurang P. Jadi 2 kali 1 kurang P, di mana P ini adalah probabilitas dari hasil beda nyata. Ini bentuknya power, ya. Jadi 1 kurangi P adalah beta. Jadi probabilitas error tipe 2. Nah, kemudian ini adalah standar deviasi atau dalam bentuk CV juga bisa, koefisien variasi. D, perbedaan yang diperlukan untuk mendeteksi. Seperti ini. Ya. Oke, ya, ini rumusnya. Jadi ketika kita mau menentukan ulangannya itu bisa dari satu data nilai rata-rata, bisa juga dari dua rata-rata, tergantung nanti, ya. Kita akan mengenal nanti satu data tunggal atau data bersama-sama, uji T atau menggunakan ANOVA, ya. Apakah kebermanaannya jika ditemukan bahwa yang baru lebih superior terhadap yang lama oleh paling sedikit, misal 20%, maka sudah ditemukan hasil yang sangat berguna. Jika hasil percobaan memperlihatkan tidak berbeda nyata, maka dapat diabaikan dari investigasi lebih lanjut. Artinya, kalau hasil percobaannya tidak nyata, ANOVA tidak nyata, sudah tidak usah dilakukan lagi pengujian lebih lanjut. Jangan coba-coba. Ya. Pakemnya adalah kita menggunakan statistik. Kalau sudah tidak nyata, sudah. Berarti tidak ada perbedaan. Nah, kemudian percobaan harus cukup besar untuk keyakinan perbedaan yang bermakna. Contoh, jadi untuk menentukan ulangan dari dua nilai rata-rata yang berbeda. Ini adalah rumusnya tadi, ya. R itu, hati-hati ketukar dengan korelasi. R di sini ulangan, replication, ya. R lebih besar sama dengan 2 kali T1 tambah T2 dikuadratkan, dikali dengan CV. Ya, tadi kan nilai standar deviasi. Nah, sekarang kita gunakan CV atau koefisien variasi. Ya, bukan C kali V, bukan. Tapi ini singkatan, koefisien variation. Dibagi dengan selisih yang diinginkan. Contoh, jika diperbandingkan dua varietas dari percobaan sebelumnya, maka diperoleh informasi koefisien variasinya 11%. Maka berapa ulangan yang diperlukan untuk mendeteksi perbedaan 20% dengan peluang 0,85 menggunakan tingkat perbedaan uji 5%. Nah, maka untuk ini kita lakukan beberapa langkah, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa bisa dengan memilih, mencocokkan, ya, atau menentukan. Nah, langkah pertama dari perbedaan ini, katakanlah ambil 4 ulangan
Nah, 4 ulangan dulu. Jadi jangan ada kebiasaan, 2 ulangan cukup. Jangan, ya. Nanti kalau seandainya terlalu banyak, baru dikurangi. Kita ambil perkiraan lah, 4 ulangan. Ya. 4 ulangan dengan DB 6. Kok DB-nya 6? Biasanya kalau DB kan N kurang 1, jadi 4 kurangi 1 sama dengan 3. Ini ada 2 nilai rata-rata. Sehingga ini ada 4, ini ada 4. DB-nya masing-masing kurang 1. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka masukkan di sini. T sama dengan TINV 0,05. Ini DB-nya 6 sama dengan 2,447. Nah, yang kedua, ini kok 0,30? Kok bisa 0,30? Nah, ini adalah seratus dikurangi 15. Ya. 100 dikurangi 85 sama dengan 15. Ya. Nah, 15-nya adalah nilai 2 kalinya. Ya, nilai 2 kali 15 sama dengan 30. Oke ya. 30 sama dengan 1,134. Baik. Nah, kemudian masukkan ke dalam sini. 2 kali 2,447 ditambah 1,134 kuadrat. Dikali 11% dikuadratkan dibagi 20. Karena perbedaannya adalah yang diinginkan sebesar 20%. Ya. Nah, maka R lebih besar dari 7,76 ini adalah mendekati 8. Oke ya. Jadi seperti itu. Ini kalau seandainya ini 4. 4 masih lebih kecil daripada 8. Ya. Nah, sekarang lanjutkan dengan uji kalau seandainya 8. Ini supaya begini, ini nilai yang kita ajukan 4 itu sama dengan ini atau lebih besar dari ini. Nah, kemudian 8. Kalau kita mengajukan 8, DB-nya otomatis 14. Dari mana? 8, 8 kurangi 1 tambah 8 kurangi 1, 7 tambah 7 sama dengan 14. Nah, di sini TINV-nya adalah 0,05. Ya. Ini 14. Maka ini adalah 2,145. Kemudian yang kedua, ini 0,30. Ini dari 2 kali 15. Ya. Ini 14 sama dengan 1,076. Oke ya. Nah, dari sini kemudian ya, ini R 2 kali 2,145 ini kelebihan 2 ya. 145 ditambah 1,076 dikuadratkan dikali 11 kuadrat bagi 20 kuadrat. Maka R-nya adalah ini 6,287. Berarti R yang ini yang kita ajukan ya, yang kita ajukan ini, oke, saya, nah ini kita yang kita ajukan ini ya, nah di sini jadi 8 lebih besar sama dengan 7. Berarti untuk percobaan ini cocoknya adalah dengan menggunakan 8 ulangan. Ya, jadi seperti itu. Kita, ya, jadi seperti itu untuk menentukan jumlah ulangan. 1 rata-rata atau 2 rata-rata. Jadi ini memperbandingkan 2 varietas dari percobaan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian uji melihat
7 ulangan. Ternyata ya, 7 ini DB-nya ada 12, jadi 6 ditambah 6. 7 juga sudah memenuhi persyaratan. Jadi 8 ini ya, kemudian ini 7, ya kita pilih 7. Karena apa? Penelitian itu berkaitan dengan pembiayaannya juga. Nah, bagaimana kalau menentukan jumlah ulangan untuk ANOVA? Pada ANOVA mungkin mempunyai lebih dari 2 perlakuan. Sehingga harus ditentukan perbedaan rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan kurva Hower untuk yang digunakan ya. Jadi pendugaan jumlah ulangan menggunakan persamaan 2 rata-rata. Jadi kalau pada ANOVA ini menggunakan nilai 2 rata-rata. Gunakan error dari ANOVA berupa MSE atau KT galak untuk menduga ini S2-nya kurang ke atas, jadi menduga varians. Ya. Gunakan derajat bebas yang tepat untuk MSE, artinya dilihat nanti derajat bebasnya berapa untuk galak ya. Nah, derajat bebas ini DF itu degree of freedom. Kita terjemahkan derajat bebas sama dengan perlakuan kali R kurang 1 untuk RAL, sedangkan untuk RAK adalah perlakuan kurang 1 kali R kurang 1 ya. Ini ada perkalian ini dikurangi baru dikali. Nah, bagaimana dengan penentuan ukuran plot? Ingat, plot adalah unit terkecil dari suatu percobaan. Plot ini bisa berupa satu polybag, bisa berupa 2 atau 3 polybag, bisa berupa 5 polybag disatukan, bisa berupa buludan, bisa bedengan, dan lain-lain. Ini adalah ukuran plot. Nah, berapa ukuran plot yang harus terpenuhi? Ini dipengaruhi oleh jenis tanaman, jenis percobaan, fase program penelitian, variabilitas lokasi percobaan, kehadiran dan asal pengaruh tepi atau adanya border effect. Ada jenis mesin yang dipergunakan kalau melakukan mekanisasi, ya, traktor, mesin penyangkul, dan lain-lain. Kemudian jumlah dan jenis perlakuan. Ini juga harus diperhatikan ketika kita menentukan ukuran plot. Luas lahan yang tersedia, kemudian biaya yang dikeluarkan. Ini juga itu harus menjadi pertimbangan. Nah, faktor yang mempengaruhi ukuran plot, kita lihat. Ya, ini faktornya ada keragaman tanah. Kalau plotnya kecil, maka akan seragam. Tapi kemudian kalau plotnya semakin besar, maka makin heterogen. Tanaman plotnya bisa kecil, ya, untuk rumput, kemudian meningkat menjadi agak besar dan menjadi besar, ya, berkaitan dengan nanti pakan ternak, ya, pohon dan lain-lain. Kemudian fase awal penelitian, plotnya bisa kecil-kecil. Kemudian tanaman pas awal-awal ya plotnya kecil-kecil. Hanya satu, mungkin satu lubang, kemudian jadi 3, jadi 5, dan seterusnya. Kemudian menjadi lebih besar pada akhir penelitian, uji daya hasil, dan lain-lain. Kemudian jenis percobaan, ini kalau pemuliaan tanaman cukup dengan ukuran yang plot-plot yang relatif lebih kecil dibanding dengan plot pemupukan, olah tanah, atau irigasi. Kemudian mekanisasi, kalau seandainya tidak ada mekanisasi, maka plotnya bisa kecil. Kalau untuk riset, sedang. Kalau misalnya plot besar, itu pada skala-skala perkebunan. Plotnya harus besar. Ingat, plot. Ya. Plot itu unit terkecil. Ya. Unit terkecil dari suatu penelitian. Nah, ini ada pengaruhnya. Plot terhadap keragaman. Variabilitas per plot akan menurun seiring peningkatan ukuran plot. Jadi variabilitas per plot itu akan menurun seiring peningkatan ukuran plot. Maksudnya, kalau plotnya besar, variabilitas antar plotnya ya, menurun, seperti itu. Ya, maksudnya, per plot di dalam plotnya. Ya. Kemudian plot besar, itu akan menghasilkan experimental error lebih besar, sebab variabel area lebih besar untuk percobaan.
Jadi kalau plotnya besar menghasilkan experimental error yang lebih besar. Plot sangat kecil sangat bervariasi sebab galat kehilangan saat panen dan pengukuran punya pengaruh lebih besar. Artinya pada saat kehilangan panen itu bisa berpengaruh kalau seandainya plotnya sangat kecil. Kemudian mengurangi jumlah tanaman, ya. Jadi plot-plot kecil itu jumlah tanamannya berkurang. Kemudian kompetisi dan pengaruh tepi lebih besar. Jadi kalau pada plot yang kecil, apalagi untuk produksi, ya, agronomi, itu nanti dibuang oleh faktor border dengan apa, tanaman border, maka pengaruhnya menjadi lebih besar pada bagian tepi tersebut. Ya. Atau lebih jelasnya, kompetisi dan pengaruh tepi lebih besar. Artinya kalau misalnya ukurannya kecil, ya, nanti karena kecil itu kompetisi pada tanaman itu ya bersaing, ya, itu akan lebih besar. Nah, kita lihat ukuran plot mempengaruhi variabilitas. Di sini ukuran. Jadi kalau seandainya ukurannya kecil, maka variabilitasnya juga besar. Kemudian seiring dengan meningkatnya, nah di sini kita menentukan ada jumlah ukuran plot. Ukuran plot ada yang minimum menghasilkan variabilitas, ya. Jadi ada ukuran tertentu yang bisa meminimalkan variabilitas. Nah, setelah itu, ketika ukuran plotnya diperbesar lagi, maka variabilitasnya akan semakin meningkat. Nah, ini yang harus kita cari ketika kita melakukan penelitian. Ya. Ini yang harus kita cari, berapanya. Nanti banyak, sebenarnya ada lagi indeks, ya, ada nilai indeks heterogenitas tanah, tapi di sini tidak saya berikan. Nah, ukuran plot ini harus mengikuti rule of thumb. Harus begini. Nah, kaidahnya harus cukup besar untuk memungkinkan kehilangan pengaruh tepi dengan sisa yang cukup untuk dipanen dan diukur secara memadai. Artinya, plot-plot yang nantinya diambil data untuk keperluan hasil itu tidak boleh terganggu oleh karena adanya kehilangan dari border. Kemudian harus cukup besar untuk dilakukan mekanisasi. Jika dilakukan mekanisasi, maka harus plot tersebut harus cukup besar agar mekanisasi bisa masuk seluruhnya di dalamnya. Nah, setelah plot cukup besar untuk ditangani dengan nyaman, maka presisi meningkat lebih cepat dengan meningkatnya jumlah ulangan. Nah, di sini adalah jumlah ulangan. Semakin besar jumlah ulangan, maka semakin besar presisi yang dicapai. Nah, demikian untuk presentasi penentuan jumlah ulangan di dalam penelitian dan penentuan ukuran plot berdasarkan pendekatan statistik dan juga secara teknis disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.